Bang Awang bingung, Bang Awang bingung. Eksekusi. Oke, minta bambu dampit, guys. Minta bambu wingitnya, Bang. Ya, ambil aja. Bismillah. Ambil aja cucuku. Rahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh. Eksekusian bambu dampit. Dampit atas, bro. Awas patah, Bang. Wih, cakep ini, mau nih. Apa ini, Bang Ono? Tuh kan. Unyus. Dampit selendang mukti. Kameramen gak kelihatan mukanya, yang penting happy. Wah, aduh. Bang Amir. Dampit selendang mukti. Dampitnya udah tua nih. Rapikan, Bang. Mantul. Buat tongkat, Bang. Buat tongkat. Tuh. Nah, sip segitu, pas. Ini segini. Ya. Mana udah tua. Ya, segitu dulu ya. Iya, segitu dulu. Oke, jos gandos. Emang ya. Udah rejeki ya. Nah, tiga batang, dua. Bang, bunten. Nah, itu potong aja tuh. Ini kayaknya jalu tapi enggak jadi. Oke. Mantul sekali. Itu, Bang. Segini loh, segini. Itu satu patahin. Satu ruas aja sisain. Nah, ya, ya, sip. Nah, ini dua batang ya. Aduh. Makunyus-kunyus. Bang Aska, guys. Raja Dampit. Kan ratu mah rajanya udah kena ini. Wih. Langsung review. Langsung review, Bang. Jos ganos. Dampit. Dampit plus sambung selendang. Oh, sambung roso. Sambung roso ya. Sambung roso. Puter, Bang. Biar pemirsa terlihat, Bang. Oke. Okay. Sampai ngesang-ngesang begini. Oke, okay, jos. Jos. Gandos. Oke, okay, siap. Ada pulpernya kayaknya. Kenapa ditiup, Bang? Ada pulpernya di dalamnya ini. Takutnya kodamnya kalau ditiup buyar. Enggak. Oh, enggak. Udah pulpernya itu di dalam tuh. Wih, mantap. Kelihatan tuh. Ada di dalam tuh. Sampai keluar gitu. Pulpernya di dalamnya nih. Jos. Mantul. Udah tua lagi ya. Kuat juga energinya nih. Jos, Gandos. Oke, Bang. Mantap. Mantul. Jos. Sip. Oke. Kita review setelah ini. Oke. Alhamdulillah mendapatkan yang jos, Gandos. Jamik. Cos Marco, cos Bang Awang. Yoi. Bang Boten. Bener, Bang Boten memang membawa berkah. Sip. Oke. Okay. Sekian dulu. Dadah. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Sip. Cakrabuana. Memang yes. Jos. Gandos. Mantul. Wah. Abang Condet pakai safety dia. Dalam melakukan pengeksekusiannya dia pakai safety nih. Helm. Walah. Selendang mukti itu, guys. Ini rencananya mau di apa, Bang nih? Mau dibuat bonsai, Bang. Bonsai. Wah, Abang Condet. Luar biasa. Tadi yang lihat siapa ya? Bang Aska. Baru diomongin itu kan kelihatan selendang mukti. Oh, gitu. Tapi jadi ucapan. Saya ngeri kalau ngucap enggak nongol. Ngeri enggak jadi ya. Tapi jadi makanya ucap yang baik-baik aja. Oke. Ya, para sesepuh pecinta bambu unik Nusantara, pecinta bambu unik Nusantara dimanapun berada. Ini kami dari tim Cakrabuana Jakarta Tangerang. Abang Condet, Bang Aska Munsiri, dan saya juga Van Boten. Walaupun kadang-kadang saya suka bolang juga bambu unik. Dan di sini melakukan video untuk pengambilan dari bambu unik
selendang mukti. Di sini bambunya dinamakan bambu Jawa ya, apa bambu petung? Bambu Jawa. Bambu Jawa ya. Alhamdulillah telah tereksekusi. Wih, maknyos. Seperti apa, Bang? Enggak apa-apa dikit ya. Iya, bunga sedikit enggak apa-apa sih. Aman aman, masih aman, Bang. Yang penting kan ini akarnya. Wih, selendang mukti, Bang, selendang mukti. Aman, Bang. Enggak apa-apa, Bang, dibuka juga enggak apa-apa. Ya supaya juga kelihatan keunikannya. Iya nih. Selendang mukti dari bambu Jawa. Mantap, jos. Oke, sahabatku semua. Nah, ini hasil pembolangan bersama Bang Aska dan Ono Bambu. Saya ngulasnya tadi tidak sempat, guys, karena HP-nya error. Jadi saya ulas di tempatnya Bang Aska. Nah, ini dia, guys. Tuh, bambunya bambu dampit. Bambu apus, bambu dampit. Tuh, guys. Nah, ya. Oh ya guys, mohon maaf ya kalau suaranya agak bising karena memang posisi rumahnya sedang ada di pinggir jalan. Oke. Nah, filosofi daripada bambu dampit ini adalah keselarasan atau keharmonisan sebuah hubungan. Nah, keselarasan di segala aspek, baik di perusahaan, rumah tangga, dan masyarakat, gitu guys. Contohnya begini, guys. Misalkan di perusahaan, keharmonisannya yaitu antara atasan dan bawahan ada kerjasama yang baik. Atasannya tidak sombong dan bawahannya tidak baperan, gitu guys. Oke, guys. Nah, nanti saya ulas lagi, guys. Bambu selendang mukti. Nah, guys. Ini adalah bambu selendang muktinya. Nih, tuh, melintir toh. Pagi saya review karena malam terlalu gelap, ya, guys. Ya. Tuh. Nah, bambu ini wajib dimiliki setiap para pemimpin agar sambung rasa kepada bawahannya tetap terjalin. Oke, guys. Sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.